Guys, balik lagi di nggak ada orang di rumah, video yang ketiga. Jadi sebenarnya ini perjalanan gue ke Bali yang kedua. Bedanya kali ini gue sama berangkatnya sama orang-orang kantor. Ini dibayarin sama kantor buat jalan-jalan ke Bali semuanya. Dari sekitar berapa rombongan, 75 orang lah kira-kira. Di sana kita stay berapa hari ya? 4 hari 3 malam kalau nggak salah. 4 hari 3 malam. Terus panitianya sengaja milih tempat penginapan. Jadi tempat menginapnya yang di daerah Kuta. Dari penginapan ke Kuta itu nggak terlalu jauh lah jaraknya. Jadi kalau mau jalan kaki dari penginapan ke pantai Kuta itu deket. Cuman masalahnya kita ke Balinya agak-agak kurang pas nih waktu ini. Jadi selama di sana siang yang waktunya kita ke pantai itu hujan berkali-kali, ada 2 kali atau 3 kali nggak salah. Waktu kita mau lihat pantai hujan. Pertama itu ke pantai Batu Karang, itu apa sih namanya, pantai apa sih, gue lupa. Nanti cek aja di blog gue udah nulis sebelumnya. Ini cuma sekedar ya versi visualnya aja lah. Pantai Batu Karang kalau nggak salah namanya. Cuman karena hujan, ini nggak bisa nikmatin. Kita basah-basahan di sana. Sekitarnya 10 menit lah. 10 menit, foto-foto. Nggak bisa foto-foto juga sih, orang hujan gitu gimana foto-foto. Nggak bisa nikmatin sama sekali, sumpah. Padahal kalau menurut gue, andai saja nggak hujan di sana, mungkin bisa jadi bagus. Bagus banget sampai. Akhirnya, kami agak melipir sedikit di Nusa Dua itu. Ada di depannya, ada pantai Batu Karang, dan di sampingnya itu ada pantai pasir, kebetulan. Ya, jadi, karena kebetulan ada, apa itu namanya, gazebo? Oh, apalah itu, nggak tahu. Kita coba melipir ke sana karena hujan, waktu itu neduh, disamperin sama yang punya resort. Dia bilang, ini disewakan, kalau mau nyewa per 2 jam gitu. Oh yaudah, kebetulan karena ada ibu bos, ya udah nyewa aja katanya, kita daripada nggak bisa kemana-mana mending di sini. Ya udah, jadi di situ stay di sana kan berapa jam ya, setengah jam kali, karena itu betul hari Jumat. Jadi kami buat yang laki-laki itu cuma bentar di sana, yang cewek nggak tahu ya, soalnya habis sholat Jumat kami langsung ke Tanjung Benoa. Dan di Tanjung Benoa pun gak bisa ngapa-ngapain karena di sana juga hujan. Aduh, sayang banget. Padahal seperti yang kalian tahu, kalau kalian udah pernah ke Bali, di Tanjung Benoa banyak banget wahana yang bisa kalian mainkan. Banana boat, parasailing kali ya, yang ditarik. Itu, terus, apa lagi ya? Aduh, banyak banget. Sayang banget gak bisa ngapa-ngapain. Di sana cuman duduk hampir 2 jam gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya memutuskan untuk ke tempat selanjutnya. Terus itu kemana lagi ya? Oh, sehari sebelum kami pulang, kami nyempetin ke Bedugul. Kalau kalian pernah lihat uang 50 ribuan yang di warna biru, itu kan ada gambar itu ya, pura. Nah, kami kesana kemarin. Ada dua tempat sih. Satu Pura Bedugul itu, yang satu danau apa ya, lupa namanya. Pokoknya nama dewa-dewa gitu deh. Di situ. Pertama, kami disuruh ke danaunya itu buat keliling. Emang spot fotonya ada di daerah danau itu buat nampilin Pura Bedugul.
Udah. Nah, keliling kan. Nyewa perahunya berapa ya kemarin? 300 ribu apa 200 ribu per speedboat. Jadi satu orang tuh 50 ribu kalau nggak salah. Pokoknya sekitar itulah. Terus di sana ya udah keliling, terus diajakin, eh mamang mamangnya bawa 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 DSLR sendiri, tapi kami lebih milih buat ini aja foto-foto sendiri. Kalau dari mamangnya sih pilihannya ada dua, satu ambil filenya aja tapi harus semua per file 10 ribu kalau nggak salah, kedua ambil yang cetaknya aja. Kalau cetaknya itu kalau nggak salah 25 ribu apa 30 ribu gitu, itu boleh pilih. Jadi mau yang dicetak berapa biji itu aja yang dibayar, file yang lain nggak usah. Kita keliling di situ yang nggak lama ya, 20 menitan kali. Oke, 20 menit keliling, waktunya makan siang, tapi ya gitulah karena mungkin jadwalnya lelet atau gimana. Akhirnya kita disuruh mampir dulu ke Pura Bedugul. Di Pura Bedugul, kebetulan banget nih, waktu itu kami pas ada kami ke sana tuh pas ada upacara numpak landep ya. Numpak landep itu katanya itu hari raya besinya di Bali. Jadi pas kami datang prosesi upacaranya baru mulai nanti ya. Ada videonya ya. Nih. Thank you.
Udah kan? Nah, itu videonya. Terus nggak bisa lama di sana karena waktu kunjungannya udah habis. Jadi kami harus buru-buru buat ke tempat selanjutnya. Itu upacaranya ada sekitar berapa puluh tahun sekali lah gitu, baru diadain. Nah, kebetulan pas kami ke sana lagi ada upacaranya. Asik banget sih, seru-seru lihat budaya tradisi di Bali yang masih mengakar kuat di sana, ya keren banget. Dan sialnya di hari terakhir gue di Bali HP gue rusak, dan karena gue orangnya sibuk sebelum ke Bali, sebenarnya gue harusnya harusnya pesen tiket ke Jakarta karena gue nggak langsung pulang ke Banjarmasin. Dari Bali gue mau ke Jakarta, di kantor pun udah dikasih tahu kalau gue harus pesan sendiri. Kalau gue ke Banjarmasin, kantor yang bakal pesenin. Karena gue ke Jakarta, mau gak mau gue harus pesan sendiri. Oke. Okay. Beberapa bulan sebelum ke Bali, gue sempet cek-cek harga tiket. Oh, masih murah. Ya udah santai. Karena kesibukan kerjaan, gue nggak sempet lagi buat order, buat booking tiket. Booking tiketnya oh, pas OTW dari hotel ke bandara Ngurah Rai. Itu absurd banget sih. Jadi alhamdulillah dapet yang harga paling murah di antara yang paling mahal. Nggak sampai 1 juta sih, cuman ya lumayan lah. Harga tiketnya selisihnya jauh banget. Waktu gue ngeliat di bulan-bulan sebelumnya itu harganya selisihnya jauh, tapi udahlah daripada nggak bisa berangkat ya kan. Jadi minjem minjem HP teman buat booking tiket. Aduh parah banget sih sumpah. Nanti gue ceritain, gue ke Jakarta buat benerin HP. Jadi udahlah segitu dulu deh. Gak ada orang di rumah kali ini, cerita gue ke Bali. Sampai jumpa di gak ada orang di rumah berikutnya. Bye.